ataupun bisa dibulatkan 3 tahun ya. 3 tahun menginjak 3 tahun ini sudah banyak nih mau merebutkan kualitas Piala Raja Singapura untuk juara itu tiket 500 juara 2 dan tiket 300 ya tiket 200 juara 320 juara 2. Kira-kira Parka ini mau kemana? Rencana sih kalau cuacanya bagus, ada rezekinya pengennya sih main ke ulang tahunnya Pak Prio. Oh, tanggal berapa? Tanggal 12 Mei. Tanggal 12. Berjumpa kembali bersama Bang Kicau hari ini tanggal 21 ya? 21 April ya? Kalau besok 22 kita melaksanakan bulan puasa ya, Ramadan ceria ya. Kali ini nih Bang Kicau langsung sama-sama kita masuk di satu video. Kalau untuk dua episode yang kebelakang saya tidak tampil, tapi hari ini saya tampil karena ingin memberikan informasi kepada rekan-rekan sahabat Kicau Mania tentang Murai Batu Orca. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat semuanya? Sehat Aidin. Oke, ini Murai Batu Orca ini sangat luar biasa. Murai Batu Orca ini setiap gelaran event di SMS itu selalu stabil dan juga selalu memberikan apa ya kejutan yang luar biasa di tiket-tiket besar ya. Di tiket 50.000 pernah nggak? Pernah ya? Dulu pernah. Cuman latihan hanya beberapa kali ya. Hanya latihan saja teman-teman. Nah sekarang di tiga episode ini mulai Batu Orca kita banyak liput review supaya bisa diekspos ya. Nah sahabat Kicau Mania bisa melihat dan juga menginterview langsung teman-teman sekalian pemilik Murai Batu Orca. Bagaimana hari ini, senang nggak? Alhamdulillah. Luar biasa. Senang. Luar biasa. Ya? Luar biasa. Senang. Gimana? Senang. Kamu kemarin nggak ada ya? Nggak hadir. Ini yang hadir cuma tiga. Sekarang ini karyawan baru. Ya. Dari Bandung. Oh, dari Bandung. Ini karyawan baru ya. Oke nih. Gimana nih perasaannya melihat atraksi dan juga ini kejutan dari Murai Batu Orca seperti apa urusan? Kalau untuk tiket sekarang. Pertama tiket 500 berapa? Yang 500 itu gak seberapa sih, cuma enak yang barusan. Enak yang barusan ya. Yang kedua. Tiket 500 itu banyak tembakan ya. Yeah. Banyak tembakan. Cuman tetap memiliki kualitas yaitu volume ya, dan materi. Ya ada lagi satu yang hot. Durasi. Kita apa jeda ya? Iya. Oke. Ini kira-kira dari sesi 1 sampai sesi 2 nih. Kira-kira yang paling bagus mana? Sesi 2. Iya. Apa yang membedakan? Yang membedakan sesi. Oh, itu aja itu. Volume. Volume sama durasi enak didengar, jadi tontonan. Iya. Oke. Sesi kedua. Iya. Jadi enaknya itu di samping ya? Samping, tengah, lebih enak di tengah sih. Lebih enak di tengah. Oke. Jadi teman-teman sahabat Kicau Mania untuk Murai Batu Orca di dua puragan ya, kalau salah ya. Merah ke merah. Dua puragan sekitar 3 tahunan ya. 2 tahun lebih. 2 tahun setengah mungkin ya. Ataupun bisa dibulatkan 3 tahun ya. 3 tahun. 3 tahun menginjak 3 tahun ini sudah banyak nih memperebutkan kualitas Piala Raja Singapura. Untuk juara itu tiket 500 juara 2 dan tiket 300 ya tiket 200 juara 330 juara 2. Kualitas durasinya seperti apa sih? Masih sama seperti itu. Ya. Gak ada settingan lain ataupun perawatan lain atau dikasih vitamin. Apakah hari ini kan banyak di dunia maya itu para Kicau Mania itu kan mempromosikan tentang vitamin obat-obatan ya. Itu kan suplemen ya? Suplemen. Ini menggunakan ya? Enggak. Berarti masuk pada alami ya? Alami.
Kalau penggunaan cacing ada gak? Gak ada. Untuk serangan main jangkrik sama kroto. Jangkrik sama kroto doang? Iya. Harian secara umum saja ya? Iya, secara umum. Berarti tidak ada yang lain apa gimana jampe-jampe malamnya itu ya ngaji gitu tasbih gitu ya siapa yang meraih batunya itu kan tampil maksimal gitu ya apa bawa batu cuman kepercayaan diri aja gitu kepercayaan diri aja lah ya ini menyerahkan sama si burung ini teman-teman saya kasih kejauhan ya ini meraih batu orka pemiliknya Mr. Teddy yang pemilik yang merah itunya ini sama-sama biru joki gitu joki ya sama-sama biru. Tapi ini bukan joki, iya. Tapi ini media ya. Ini medianya. Kebetulan saja bajunya bajunya yang sama gitu. Nah, jadi tidak ada perawatan khusus ya. Tidak, tapi tidak. Tetap untuk apa? Untuk hariannya itu dia bager ya. Soleh gitu soleh, ya. Ya. Makan jadi tidur. Makan tidur. Masih seperti itu. Oh, oke. Okay. Nih, teman-teman, ini untuk murai batu orka ini berapa sesi? Pernah enggak 3 sesi? Belum pernah sih. Belum pernah. Jadi mentoknya itu 2 sesi. 2 sesi. Tadi mau coba 3 sesi katanya sayang. Soalnya burung muda. Burung muda soalnya. Iya, burung muda. Meskipun ya punya kualitas tapi kan kita harus jaga gitu. Oh iya benar. Oh berarti Anda selalu menjaga kualitas. Nah. Ya. Mang Dedi kan Mang Dedi. Mang Dedi tidak gacor. Ada cancelan katanya, enggak usah. Anda tetap seorang penyabar. Nah, gitu. Alhamdulillah gitu. Sayang burung sayang. Bagus gitu burung kan. Bagus, iya. Ya. Bulan depan kan masih ada event. Oh benar-benar. Karena kan bulu bagus itu kan susah ya. Kalau sudah rusak kan untuk mengembalikan performa kan biasa perlu banyak. Nih teman-teman, tim Orka Jaya. Kira-kira sampai saat ini ada gak yang noel-noel WA? Eh hey, bos? Oh sudah ada. Berapa? Tidak ada. Udah ada. Ini berapa sampai sekarang? Bisikin lah supaya teman-teman sobat kicau makin sampai 70 digit sih. Sampai 70 ya. 70. Yang 70 itu 70. 70 digit. 100 miliar. 7 miliar. 70. Tapi 1 digit ya. 1 digit. Oke, 70 ya. Ini 70 ya? Iya. Kenapa gak dikeluarin? Masih sayang. Masih sayang. Harganya belum sampai keinginan. Keinginan. Jadi pengennya berapa ya? Kan punya cita-cita. Jadi pengennya apa? Nanti aja lah. Apa dengan mas kawin? Apa berapa? Ya, 2 gram. Nanti aja. Oh nanti aja. Oh nanti itu untuk ke depan ini, pekan depan. Kira-kira Orka ini mau kemana? Rencana sih kalau cuacanya bagus, ada rezekinya pengennya sih main ke ulang tahunnya Pak Priyo. Oh, tanggal berapa? Tanggal 12 Mei. Tanggal 12 Mei. Rencana baru rencana. Rencana baru rencana. Cuman mudah-mudahan. Cuaca Bandung lagi jelek. Oh, yeah. Oh gitu? Sudah stabil sekarang di Bandung. Oh dengan cuaca hari ini ya? Iya. Cuacanya emang nggak stabil, hujannya emang deras banget. Oh jadi ya benar. Jadi dengan cuaca itu bisa mengakibatkan patah buat Orka. Iya. Kalau hujan kan Orka performanya menurun. Ya, menurun. Jadi pengennya itu yang agak panas. Ya agak panas. Ada mungkin enak lah tiba-tiba. Panas pakai neraka. Apa dunia? Lagi. Jadi nggak terlalu panas ya. Iya. Jadi terlalu ini. Teman-teman, kira-kira nih. Setelah ada penawaran dari teman-teman sahabat kicau mania tentang kepemilikan murai batu orka, kira-kira untuk kalau rencana mau berangkat ke Bandung ataupun keluar kota, kira-kira perawatannya itu untuk umbaran di ekstra kan enggak? Masih tetap aja sama. Masih tetap ya. Cuma mungkin yang akan dilakukan kedepannya kalau berangkat jauh itu mandi. Apa istirahat sama mandi? Oh istirahat sama mandi. Emang mandinya berapa kali? Berapa kali? Satu minggu? Dua kali. Ya. Tapi kan kalau keluar kota itu kan perjalanannya jauh, ya, pasti nih. Mandi lah. Nah, jadi 3 kali mungkin. Nah, ini nih, kenapa mandi menjadi patokan untuk murai batu orka? Ya, gimana ya? Ada perbedaannya. Ada perbedaannya. Oh, perbedaan. Iya, kelihatan. Jadi mana? Contoh kan sekarang hari ini. Hari ini kan ada perubahan. Kenapa? Sesi kedua kan tadi mandi. Kalau sesi mandi pertama tadi tidak. Apakah ini baru pertama kali? Iya, baru pertama kali. Ini ketemu. Saya coba gitu kan, alasan coba mandi. Alasan. Tadi kan yang sesi pertama itu terlalu over emosi gitu kan, mangal. Oh, suhu panas kan. Berarti kondisi tergantung cuaca ya, tergantung. Jadi tidak dipatok hari ini harus panas gitu. Enggak. Oh, berarti settingnya dan coba ya teman-teman sahabat kecamannya dari konten-konten interview murai batu orka. Terima kasih. Sama-sama. Dia patah dulu. Gini. Mulu di bawah ya. Jali. Jali itu. Siapa?
jangan terjadi keberubahan. Demi harus tanggungan.